acara grup yang biasanya dikenal dengan caranya membersihkan sungai-sungai hingga pantai yang ada di Indonesia. Kali ini Pandawara Group diundang datang ke negara terbersih di dunia, yaitu Denmark. Mereka diundang untuk mempelajari cara negara tersebut mengelola sampah yang benar seperti ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah. Video yang diunggah akun Twitter @sotmedkeras pada Senin 20 November 2023, Pandawara yang tiba di Copenhagen, Denmark. Mereka disambut hangat oleh Kedubes Dewi Savitri Wahab dan berkunjung ke tempat pengelolaan sampah di Denmark, yaitu Copenhill. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.